Lu cerita sedikit, dulu ada punya murid ya, namanya Ridwan alias Patrick, ya kan? Itu dia nelponannya jam 2, jam 2 nelponannya itu ntar nelpon, "Wan, ane kau dil hajat lu ya, sat ane nitip doa sat ya." "Iya, yeah, kau dil hajat ya, tuh nitip doa doa." "Ah, gua tuh bego lu, nitip doa kok nggak bisa, gua pengen berak." Gitu. Kalau orang-orang apa namanya, orang-orang barat ngomong kan pop, mau kemana nanti pop ya, yeah. Yeah. Pop menurut orang kita, biar katanya nggak jijik, tetap aja menurut bahasa dia jijik. Yang bagus orang kita mau kemana nanti, ke diolah hajat tuh, ya kan? "Wan, mana wan beol?" "Ah, nggak enak banget." "Mana berak?" "Eh, kagak enak banget." "Boker nggak enak?" "Ke diolah ha, kau diolah hajat itu ya boker, ya kan?" "Ya itu, itu bukan minta doa." "Iya, yeah. Unitip doa api kok." "Yeah." Aduh, kan makanya Allahu Akbar, nikmat yang paling utama tiada duanya, nikmat kau diolah hajat. Udah orang kau diolah hajat udah ngempet, wah udah gak mikirin duit. Orang kau diolah hajat udah ngempet, gak mikirin duit, gak mikirin dunia. Gimana caranya ngebuang air? Ya ini banyak dilakukan, dia dirasakan seluruh manusia. Betul kan? Udah gak mikirin boker udah. Orang udah kepala, di mobil juga tiarin lah. Betul gak? Udah susah gitu ya. Waduh, nikmat yang paling nikmat sih. Nikmatnya nikmat dia, nikmat di dunia. Waduh, kalau dia hajat. Ya kan? Wah, kebelet mau kemana lu? Ya kan? Lagi nyanyi. Dari konser deh enak. Dari konser enak kebelet, buru-buru lari kan nyanyi. Halo, kodilah hajat, subhanallah. Makanya punya adab kodilah hajat gitu. Kodilah hajat punya adab. Gimana adabnya? Yang diajarkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Amin Allahumma. Wala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijada khala wa doa al-khatam akhrajal arba'a wa huwa ma'lul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, ketika masuk khala, kita khalal khala. Ke mana inti khala? Itu. Apa itu khala? Ya, tempat pup. Tempat qadil hajat khala itu. Ya. Wa doa al-khatam ditaruh khatamnya. Ya. Ditaruh cincin. Cincinnya ditaruh. Yang gimana cincinnya? Yang li'annahu kana maktuban fihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di khatamnya itu, di cincinnya itu tertulis nama Nabi Muhammad. Taruh cincinnya. Ya, enggak boleh dibawa masuk kamar mandi. Itu. Kadang-kadang kan orang tuh ya, mau cincin lu taruh, jangan taruh di luar, atau orang ambil. Masuk ke dalam. Selama tidak ada tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya enggak apa-apa dibawa masuk, tapi kalau tulisannya enggak boleh dibawa masuk. Itu. Ya. Kayaknya udah nih tapi enggak masuk YouTube nih. Ya. Ya kan? Ya enggak masuk deh, tapi enggak masuk YouTube ya. Kayaknya udah dah. Ini perasaan ingat. Ya. Enggak apa-apa ya, ilmu detik tekrar diulang ulang. Jadi ketika masuk kamar mandi, ya ketika masuk jamban atau holak itu, ya copot cincin yang mana cincinnya itu ada tulisan Muhammad Rasulullah, maktuban fihi Muhammad Rasulullah. Itu jadi copot cincinnya, ya ketika seorang masuk kamar mandi yang cincin itu tertulis ada kalimat la Muhammad Rasulullah untuk memuliakan nama Nabi Muhammad, enggak boleh masuk sini. Kalau enggak ada cincin, enggak ada tulisannya, enggak masalah. Mau masuk ke dalam. Ya, yang taruh luar. Terus sendiri, ya kan orang Indonesia. Enggak boleh lihat barang nganggur, ya kan? Wah, ada cincin tuh. Ya. Yeah. Itu. Cincin Nabi Sulaiman tuh. Ini kisah daripada cincin Nabi Sulaiman alaihissalam itu. Ditaruh luar cincinnya.
Ya, karena ada tulisan Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah tulisan cincin Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ditaruh luar. Itu taruh luar, ada yang ambil tuh cincin. Bisa terbang yang ambil. Jin merupai menyerupai manusia. Manusia bisa terbang. Ngilang bingung Nabi Sulaiman. Mana tuh kok enggak bisa ngilang nih kemana-mana. Ya, ditemukanlah sama orang yang dia orang hitam. Dapat cincin tadi itu. Kata bapaknya, lu mau cincin nih, boleh. Tapi lu nikahin anak gua. Itu cincin Nabi Sulaiman, cincin mujizat daripada Allah Subhanahu wa taala, cincin Nabi Sulaiman. Gitu ya. Karena dia bilang tuh, mata Sulaiman, kalau gila cincin tuh, mata Sulaiman segalanya, gitu kan? Cincin yang paling bagus ya, cincin yang paling bagus ya, cincin agama. Gitu ya. Cincin itu kinayah. Cincin itu kinayah. Cincin itu kinayah ya, yang paling bagus cincin agama, yaitu seorang yang dilindungi dirinya, dihiasi dirinya dengan ilmu agama. Itu cincin. Cincin yang paling utama. Seseorang dilingkari seperti cincin, dilindungi, dihiasi dengan akhlakul karimah dari pandangan ilmu-ilmu agama yang semua sampai daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tuh, cincin yang indah. Gitu kan? Orang kita kayak cincin. Menggede-gedean cincinnya. Ya kan? Orang kita enggak ada apa-apa cincinnya, paling harganya 20.000, iya. Yeah. Paling masakan, ya kan? Gitu kan? Ini tuh apa-apa sunnah kayak cincin sunnah. Tetap yang paling utama yang gemil Abdul, yang bukan sunnah lagi, yang wajib, yaitu lingkari dirinya, hiasi dirinya dengan pandangan ilmu agama yang sesuai dengan apa yang apa dikatakan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tulabul ilmi faridatun minal muslimin wal muslimat. Wajib hukumnya menuntut ilmu, itulah cincinnya agama. Akhlak yang mulia. Lu mau cincin mau keren di mana? Sunnah kan cincin. Lu sunnah tapi enggak punya akhlak. Lu sunnah tapi enggak berakhlak. Lu cincin bukan nyalain sunnah Rasulullah, tapi buat mamer-mamer. Biar keren segalanya. Betul? Ini ya, cincin yang benar-benar cincin, ya. Ya, cincin yaitu yang manusia tadi, ya. Tubuhnya segalanya apa yang diperbuat itu dengan pandangan agama. Itulah cincin. Gitu ya. Jadi lepas cincinnya ketika cincin tadi ada tulisan Muhammad Rasulullah. Wa anhu masih kepada sahabat Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ijadakhalal khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Akhraja sab'ah, diriwayatkan dengan Imam 7. Ya, daripada sahabat Anas, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita masuk kamar mandi, mohonlah kepada Allah dijauhkan, mintaan perlindungan, dijauhkan daripada setan laki-laki dan setan perempuan, jin laki-laki dan jin perempuan. Kita mohon pada Allah taala masuk kamar mandi. Masuk bukan kamar mandi, tapi masuk khala. Masuk khala, ya. Mintohon kepada Allah taala ijada khalal khala ketika masuk kamar mandi atau WC, jamban, ya, masuk jamban. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is gitu. Sekarang bingung gitu. Ya, bingung. Ya. Apa namanya itu jamban bahasa kerennya apa nih? Wastafel. Apaan bukan? Apaan tempat duduknya, Pan? Kloset. Ya. Kloset. Kadang gitu ya. Kloset gitu. Palu minta kan ya. Gurunya rata-rata. Kloset gitu ya. Itu bingung sekarang. Ampe di mana-mana rumah tempat mandi sama kloset jadi sah. Satu. Seharusnya misah.
Makanya orang dulu mandi di mana, buang air di mana? Orang dulu mandinya di sono. Buang airnya di empang. Enggak ada di rumah dulu kamu ada dengan ada dan yang namanya kolak, yang namanya kloset dulu di rumah enggak ada. Jambannya itu di empang. Gitu ya. Bukan satu tempat yang bagus sunahnya bedain. Mana kloset, mana kamar mah? Mandi. Karena kloset kebutuhan yang sangat penting. Dan orang bisa jadi ribut gara-gara kloset. Bisa jadi ribut orang gara-gara kloset. Lu jadi satu mandinya. Padahal dia enggak pup, padahal dia enggak kodil hajat. Karena kamar mandi jadi satu, ya kan? Kamar mandi jadi satu, dia baru banget kamar mandi, baru sabunan, baru keramasan lu orang. Perempuan, pokoknya perempuan. Cepat lu keluar, gua udah tanggung nih. Keluar lu. Lu enggak tahu gua Allah Subhanahu wa akbar. Tuh, yang putih begitu kan. Lu keluar enggak keluar nih kan. Allah, gua keluar juga nih, gua keluar juga. Nih, keluar juga berak juga di celana dan. Tuh enggak, kenapa? Karena jadi satu. Itu yang pasti terjadi ketika seseorang ya kamar mandi jadi satu sama kloset pasti. Anaknya 12 lagi. Keluarga 12. Kamar mandi atu. Tuh kamar mandi campur sama kloset. Ya kan? Campur sama jamban. Wah, kolah. Pasti ribut tiap hari itu. Bisa main bunuh-bunuhan. Allah subhanallah. Wah, Allah, orang yang namanya mau boker udah di ujung tanduk pasti di keluar keringat dingin. Buru keluar keringat dingin kayak jagung tuh, bro. Tuh pikir ngerasain tuh pikir. Semua pasti ngerasa. Wah, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Duh. Ana dulu pertama kali mondok. Yang mau Jawa Timur. Pagi-pagi makan pecel. Pecel pagi-pagi udah biasa. Ya. Baru mondok makan pecel kan ya. Makan deh pecel. Enak tuh, senang itu ya. Ya, enak pecel kan pagi-pagi itu. Rasanya enak juga pagi-pagi. Baru mau jalan sekolah nih lewat kebun. Wah, bingung gitu. Wah, goncor juga deh, goncor juga. Akhirnya bingung, gue mau buang kemana lagi gue kan ya. Kita balik ke pondok kita jauh. Akhirnya udah lah, lemparin ke kebun tebu. Anak lemparin ke kebun tebu kan. Udah, aduh Allahu Akbar. Orang udah akan lupa daripada dunianya. Orang akan lupa daripada akhiratnya. Kemiskinan, kepakirannya bakal lupa. Ya, kalau tai udah di ujung tanduk. Udah lupa dia susah. Lu mau kayak gimana kayak manusia. Ya kan? Allah beri kenikmatan, enggak ada kenikmatan yang lain ketika lu bawa pakaian kepepet, mau buang di mana lu? Ya kan? Lu bisa bunuh-bunuhan lu. Ya kan? Gara-gara tai di ujung tanduk. Betul kan? Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rasulullah. Begitu, jadinya begitu. Jadi di mana-mana sudah biasa kamar mandi jadi satu sama kloset. Enggak ada, enggak 12 dah anaknya. Ya, coba anaknya 3. Itu kan anaknya 2. Anaknya 2 sama ibunya kan jadi 4. Ya, baru enggak emaknya masuk. Ya kan? Emaknya masuk tuh pagi-pagi dia makan. Tuh. Makan yang makan yang semalam tuh. Anjing kok. Ya. Malam dia makan jengkol, pagi dia mules. Keluarga tuh 4 orang makan jengkol pagi. Pagi di malam dia makan jengkol, pagi dia mules. Baru banget emaknya keramasan. Bisa tidur bareng sama babinya. Ya keramasan. Lalu sapu sampai, cepetan. Udah jeng tanduk, baru keluarga dingin. Emaknya belum, emak babinya belum sampai tuh. Wah anaknya lagi, pak, ya kan? Udin dulu pak, kata Udin, jangan, ucup dulu, empat-empatnya berak bareng. Betul gak, subhanallah, udah gak pikirin dunia udah. Gak ada orang cerita ada tai ujung tanduk dipikirin dunia, kagak ada. Gak ada. Aduh, HP gue mana nih? Kagak ada. Ya kan, mobil gue jagain, kagak ada udah. Tai di ujung tanduk itu nikmat yang sangat luar biasa kepada Allah. Blok alhamdulillah, betul enggak? Tuh, begitulah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika orang sedekah ke orang mau boker buru-buru. Sedekah, dia mau zakat, mau sedekah ke orang boker buru-buru. Ya,
Abis dibuang dilupa dulu. Abis dibuang tuh diinget lagi dilupain. Tuh sedekah kayak gitu. Seperti orang yang boker yang pengen bener-bener buat sedekah. Sedekah banget dengan pikirin orang lain dah, dengan pikirin dirinya. Dengan ingat sape-sape yang ingat Allah aja udah. Gua terima kasih ya Allah kau berikan aku kesehatan. Gua terima kasih ya Allah kau berikan aku panjang umur. Ya, gua terima kasih ya Allah kau jadikan keluarga aku keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Gua dengan apa-apaan dah. Jarin semuanya gua kasih. Tuh ke orang boker yang tai udah di ujung tanduk. Wow. Wah, ribut semua aja tuh. Betul kan? Tuh, dikeluarin sedekahnya dilupain. Itulah. Karena sedekah dan zakat kita kotoran daripada ki. Teh artinya pembersihan untuk diri kita. Betul kan? Coba kita enggak boker-boker. Boker-boker, sebulan enggak boker-boker. Oh, napasnya gua tai. Gila sebulan enggak boker-boker. Astagfirullahalazim. Allah. Aduh. Sebulan enggak boker-boker, ngomong dikit gua tai. Ngerokok gua tai. Astagfirullahalazim. Ya Allah, gitu ya. Allah min yaujuka minal khubusi wal khaba'is ya Allah. Gitu ya. Baca itu doa gitu. Ya, masuk kamar mandi. Entar nanti kalau punya rumah, usahain dah. Kalau punya rumah, enggak punya rumah, atau udah ada rumah udah jadi, minta pindahin dah. Ya, oh hikmahnya banyak banget. Ente mana enggak ada gangguin. Ente lagi anak mandi. Baru mau masuk. Lu cepetan apa cepetan? Gua juga baru mau masuk. Betul enggak? Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rasul, pindahin mana tempat boker, mana tempat mandi, bedain. Ini kan dibedain, makanya bukan masuk kamar ijada holal khola. Ketika engkau masuk kloset atau masuk jamban, kan enggak ada kamar mandi. Betul kan? Cuman jamban doang. Ya, dan nyampur. Jamban juga, kamar mandi juga. Gitu kan? Tuh, ya. Ya harus pindah, harus kita pisahin gitu kan, itu demi apaan kita pisahin, demi keakuran keluarga. Gara-gara dia bisa pada berantem orang. Enak keluarga 12 WC satu ruang. Astagfirullahaladzim. Allahu akbar, bisa main santet-santetan tuh. Gila tuh. Allah, apalagi orang namanya pagi-pagi pasti berak. Pagi-pagi berak udah. Ya, apaan saat berak berbarengan. Astagfirullahaladzim, repot itu. Wah, ada adanya abang-abangnya yang udah biasa hidup luar, gua enggak pusing-pusing dah. Ada gua di luar aja gua tutupin sama pasir. Ditutupin sama pasir. Adanya jalan sekolah lewat. Kercek aja dipinjek. Apaan nih aslo? Allah tai. Dia masuk lagi kamar mandi, di kamar mandi ada maknya kan tuh. Mak, kenapa tuh? Munyek tai nih, tai jaki. Emang jaki sialan tuh. Habis sampai makan lu di kamar mandi. Gua enggak tahan, gua mau kerja nih. Gua baru masuk kerja. Eh, ribut enggak kelar-kelar. Astagfirullahaladzim. Aduh, tai dah astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya, hanya omongan tai yang bisa bikin ketawa. Astagfirullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad gitu ya. Baru tuh doa doang, ya kan? Udah setengah jam. Astagfirullahaladzim. Ini terusin malam Jumatnya, ya kan? Wa an Anas Ibnu Malik. Wan sedina Anas sallallahu alaihi Malik radhiyallahu anhu amin Allahumma. Pada radhiyallahu anhu amin Allah gitu. Semoga Allah meridhoinya. Amin Allahumma. Wala gana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala. Fahmilul ina wa gulamun nahwi idaha mimma'in wa naza'atan fa yastahi bil ma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya. Fahmilul ina, fahmilul ana wa gulam nahwi idaha. Bawa tentengan tuh dia dari kamar mandi ke orang dulu tuh Nabi Muhammad orang dulu tuh dia bawa ember. Oh Nabi, embernya tuh terbuat daripada tuh tulang ya tuh, bawa ember air, nggak lupa mimma wanaza'atan, jangan lupa bawa kayu ya. Wanaza'atan di sini bipatil nun maknanya romhil kosrin, tombak kecil. Sunah tuh bawa kamar mandi. Dia bawa mana kamar mandi ini, bawa tombak kecil, kayu kecil
Oh, ini ember, gayung, bawa kayu kecil. Loh, ngapain main teramben? Ini sunnah itu, bawa tombak kecil. Biar nanti nggak digangguin sama jin. Laki-laki, jin perempuan. Ini sunnah. Makanya bisain, gitu. Jalanin sunnah nih, kan nggak ada yang jalanin sunnah. Tuh, bawa kayu kecil. Ya, ini kan Rasul bilang, Romhul Qasrin. Kayu yang kecil. Itu, jangan merasa hebat aja. Bo gitu di kamar mandi telanjang bugil bawa buang bokal air nggak bawa kayu nggak bawa senjata bisa dijek-jek jin gitu ya. Betul kan bawa kayu kecilnya sunnah dia bawa kayu kecil orang lu nggak bawa kecil dibawa gunting ya tapi sunnahnya bawa kayu kecil dibawa kayu yang tajam tuh ya dibuka kayu ya jalan ember ditanya pik mau mana pik mau bawa air, lu bawa kayu mau nyati lu jadi tadi Pak Bego ini lah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi aduh, kadang-kadang orang-orang tuh ini banyak penyakit kenapa Rasulullah suruh bawa kayu yang kecil nanti keluar dari kamar mandi gak puyeng boleh gitu ya gak gampang lupa, takut di jin ngikut bawa tuh sunahin ya, tuh aku takut itu doa udah nyambung tuh, tapi lupa bawa kah kayu, bawa ember ya ember, kayu. Alah ini sunnah Rasulullah bawa kayu. Biar kita enggak digangguin jin laki-laki, jin perempuan. Wah, ini sunnah. Payastansi bil makna. Ya, cebok. Ceboknya pakai air. Bukan pakai kayu, pakai air. Pakai kayu lagi sodok-sodok. Payastansi bil mak mutabagan ali itu. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqu la inaina alladziina yatakhallafu fi tariqin nasi au fi dhillihim rahul muslim diriwayatkan daripada Al-Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taku la inaini takutlah dengan dua perkara yang dua perkara Allah laknat tuh. Ya, dua perkara tadi Allah laknat tuh manusia. Yang pertama apa? Ijayata khalla fi tariqin nas. Yang pertama dia boker sembarangan. Ya, dia qadil hajat sembarangan. Tuh. Dia belak di jalanan, ya kan? Dia nggak cebok, cuma ditutupin ke pasir aja. Orang bilang teh kucing nggak teh orang. Ya, sobirullahaladzim. Nggak boleh buang air, buang berak di tempat orang jah. Tempat orang lewat, tempat orang jah. Jalan, nggak boleh. Buang air tuh, pitorikin nasi. Au pijelihim, tuh. Ya, atau dibuat air, buang air tempat orang ngadem. Ngadem deh. Ya, ada terpalnya. Orang lagi enak-enak nungguin bis. Nungguin bis lama-lama itu. Ya. Anak sekolah campur sama orang kantor. Ya, salah-salahan. Lu kentut ya? Kagak, lu kagak. Gua tai. Waktu ada tai seminggu di situ. Wah, udah hitam. Itu hitam banget tai itu. Gua tak perlu aja. Kelang gua itu. Bukan hitam lagi kelang gitu. Astagfirullahaladzim, gak ketemu-temu, dia bilang astagfirullahaladzim. Itu kali, bukan pek kali pek. Dia bilang pek jalanan, gak tertai. Astagfirullahaladzim, begitu gak boleh. Itu manusia tadi dilaknat. Ya, gara-gara dia, ya kan? Ya, gara-gara dia, orang gak bisa balik-balik kerja. Oh, itu kotoran manusia. Buat sial sesama manusia. Kotoran manusia tuh buat sial sesama manusia. Itu gara-gara dia sobirnya baru itu mau jalan kerja rapi ke pantopel ya pantopel motor itu seret ya. Nggak tahu jalanan lindas reset aja ya seret muncat ke mukanya apa antri ya aduh baru matang bahkan baru makan matang baru 5 menit ini bukannya lain teh kucing bukan katanya tehnya patur atur setan pacar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kisah nyatanya nih. Kisah nyata. Nyata nih.
jam 3 malam ane masuk kamar tuh, masuk ke rumah. Yang buka ya pintu kamar, pintu rumah. Cerak. Asal aja mutahin nih. Mainah. Kerannya kan gangga aja kan. Ane cium pantat apa? Pantat anak-anak kecil yang 2 tahun tuh. Enggak bau. Ya kan? Ana aja dah. Takut orang gangga kan. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, aja takut. Takut pikirannya orang pada ngerjain aneh kan. Nah, aja biasanya koma. Trak gitu. Habis subuh. Ya habis subuh salat subuh. Wah. Nah, bangun lu. Oh, tuh nuno yang berak kurang ajar banget. Baik dari jam 1 habis subuh. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rasulullah. Jadi takut aja kan bau enggak kan anu. Wah, kok ada ngajain gue nih. Ya nih. Ah, gua kompetnya aja dah. Ngajain deh komat. Astagfirullah. Ini kisah nyata tuh, kisah nyata. Emang tai bikin gedek ya, bikin buyang tai. Astagfirullahaladzim. Nah, gitu buka pintu buat tai. Allahu akbar. Ya Rasulullah. Tuh lah tai jadi bikin fitnah tuh kan. Allahu akbar, subhanallah. Jadi dilaknat tuh ya, orang tadi dilaknat tuh. Dia berak tuh, ya di jalanan sampai di halte. Tuh, gara-gara dia tuh. Ya. Ya, halte tuh tutup. Ya. Yeah. Baswai enggak lihat situ lagi. Jadi kejauhan udah nyebut nyium Baswai. Minggir. Ya. Yeah. Baswai tuh, Baswai namanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Oke, okay, itu dulu tuh zaman Gestapo. Zaman memerdekakan negara Indonesia, ya ada Kiai di Jawa Timur, Kiai Dilirboyo, namanya Kiai Ropi Yakub. Oh. Kiai Ropi Yakub hebat, ya merdeka ini bulan merdeka 17 Agustus, ya mengerti, ulama-ulama besar, ya yang banyak memerdekakan negara Indonesia, salah satunya Kiai Ropi Yakub. Kiai Ropi Yakub punya amalan kentut semar, ya. Dia kalau udah ngentut, beliau kalau udah ngentut tuh Belanda pada mabok. Enggak ada yang kuat. Kentut semar. Buat. Mau apa nih? Enggak bisa tapi enggak senjata. Kuat. Akhirnya dipretelin lah senjata-senjatanya. Gitu ya, zaman Gestapo. Ya, ibu anak pesantren di Boyo namanya Kiai Ropi Yakub. Dia punya kentut semar. Nggak, orang-orang dulu nggak butuh namanya senjata, nggak butuh. Dia dekat sama Allah Ta'ala, dekat sama Rasulullah. Wow, udah selamat. Merdekanya negara Indonesia karena ada ruh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma sholli wa sallim. Bangga dengan Nabi Muhammad sampai sekarang. Ya, adanya langit dan bumi, adanya seisinya. Ya, berkat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi. Wassalam khalaqa nur qabla kulli syai. Allah jadikan nur sebelum terjadi apapun. Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Banggalah dengan Nabi Muhammad. Setelah kau nyanyikan lagu kemerdekaan, kau baca riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar Indonesia ya berkah. Ya, biar Indonesia berdaulat, adil dan makmur untuk selama-lamanya. Itu. Itu biar paham. Ya. Indonesia karena merdekanya Indonesia. Ya. Ada ruh-ruh ulama. Ya, ada perjuangan ulama. Yang dalam ruh ulama ada ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada kecintaan yang sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Duh, biar paham gitu. Ya, dari yang hal qodol hajat ya, kita bisa nyebut Nabi Muhammad dulu. Enggak boleh lupain. Apapun istilah kemerdekaan dengan mengingat perjuangan Nabi, mengingat perjuangan para ulama-ulama suhada sekalian semuanya, yang semua itu mengingat, semua itu berkat ruh Nabi Muhammad. Itu enggak boleh nen. Ya, berkat keridhaan Allah Subhanahu wa taala enggak boleh dihilangin. Ya, itu orang-orang merdeka enggak paham dengan merdeka. Lu nyanyikan lagu Indonesia Raya, setelah itu enggak. Lu nama siapa suhada? Siapa ulama? Kenal suhada dan ulama. Pasti suhada dan ulama orang-orang yang mempelajari tentang syariat-syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Ya, kayaknya harus paham dengan kata merdeka. Siapapun merdeka harus ikuti apa yang Nabi Muhammad, ya, apa yang Nabi Muhammad dahulukan, apa yang buat memberikan apa mengatakan ya kan tulabul ami faridotun ala kulli muslimin. Siapapun akan merdeka ketika dia mengisi majlis-majlis ilmu, dan yang kedua dia mengamalkan ilmu. Wah, damai sejahtera, pondok-pondok pesantren, aduh. Hebatnya Kiai Mahrus dengan Kiai Abbas buntet dengan Kiai Mahrus. Ya kan? Kiai Abbas ketika perang daripada
Surabaya. Itu perang Surabaya, jihad fisabilillah. Allah. Surabaya itu ya Gestapo. Ya. Semua santri yang harus mandi di sumur. Ya, pesantren ribu yang dibangun sama yang dibuat sama Mbah Soleh Banjar Melati. Dimasukin batu. Santri yang lain itu pada kebal semuanya. Perang nungguin Ki Abbas. Ki Abbas buntet. Datang Ki Abbas, ya. Pesawat ya sorban diputer-puter, sorban diputer-puter, oh pesawat pada jatuh. Ya, siapa Ki Abbas? Siapa Ki Hasyim Asy'ari? Ya, seorang yang menjalankan syariat-syariat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu diketahui. Jangan kau bangga dengan kiai. Jangan kau bangga dengan habaib, tapi engkau enggak mengetahui kok dia mulia. Belajar daripada sifat mulianya yang selalu para ulama dan para habaib menjalankan syariat-syariat Nabi Muhammad SAW, belajar syariat-syariat Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Loh, begitu. Dan kau tidak bubokan dengan begini begitu aja. Bangkit dari kebodohan, itulah nama merdeka. Siapapun bangkit dari kebodohan, itulah merdeka. Barulah kau nyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapapun bangkit kemudahan dan mereka, negara apapun ketika dia bangkit dengan kebodohan, dia akan merdeka. Gitu ya? Cukup dah, Al-Fatihah. Oh, Julian.